Kami lagi berupa penyampaian kepada kita semua bahwa insyaallah pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan di masjid kita ini tepatnya jam 7 pagi. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh jamaah untuk menggunakan masker pada saat pelaksanaan salat Idul Adha. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas kita menganggap bahwa kejadian ini cuma pada waktu itu, cuma pada sampai pada kejadian ini. Ketahui Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, dialog antara Ibrahim dengan anak Ismail tidak sampai pada hari ini, tidak sampai pada saat dia mengatakan bahwa hey, ayahku sebelumnya aku, semoga aku termasuk orang yang sabar. Tetapi ketahui di dalam hadis Rasulullah SAW ketika Nabi Ibrahim akan menjemput Ismail, dia mengikatnya. Tapi dia tuh nama kapui, lom dari ikatan nanam Ismail, nampai bapak anway bapak. Pakai canggih ikatanku sehingga dah kita umuran teronta, kita usah belina. Sehingga yang aku berang teronta, ragu kau sembelina. Bukankah itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Yang ada jelas sembelin itu orang hewan kurban tak kurang kai. Bimakan canggih kamu nak capai, jangankan Islam mengajarkan kepada kita, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun yang ini kita sembelih ya harus beradab. Salah satu adabnya adalah kapuran paling karena supaya tahu kiri sembelih ini tidak mengajarkan teronta. Apakah sampai di situ tidak? Ya tunang anak kiri Ismail, hani atau nomi bapak anak. Wahai bapak, wahai Ibrahim, tolong bebalai bajumu, lapi bajumu, gulungi bajumu. Sehingga daging akan menciptakan karena sehingga ketika engkau akan menyembelih aku, engkau tidak akan merasa kasihan terhadapku. Siapa yang menyembelih aku? Sehingga yang namun kita yang rubani mama aku di bajumu, tidak akan khawatir mama aku. Bukankah ini adab dalam Islam? Bahwa ketika kita akan menyembelih, usahakan darahnya tidak tercemprit kemana-mana supaya tidak terkena kepada baju kita. Apakah sampai di situ tidak? Nabi Ismail kemudian berkata, wahai ayahku, tajamkan pisau yang akan engkau sembelihkan kepadaku. Capai, karena jangan sampai yang naedana tajam, khawatir nadau keraku kolam penawak mungkin umal kapal kamu berteriak-berteriak capai mempahari kain usah tadi. Karena naedana mataram, besok, naedana mataram, belawamu. Bukan kain
kita ketika kita akan menyembeli hewan kurban di pagi pataran di pisota capai supaya daun pada hewan yang akan kita sembeli tidak merasakan sakit yang begitu lama. Bukankah itu semua ada dalam akal kita? Hadirin yang ingin kita petik dari hikmah Nabi Ibrahim yang kedua ini adalah setiap kita akan diuji dengan sesuatu yang paling kita cintai. Nabi Ibrahim 84 tahun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai seorang putra, seorang anak, seorang putri. Tetapi di usia yang akan paling justru Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam akan disembeli oleh Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang paling kita cintai yang akan diberikan ujian kepada kita. Apakah kita sanggup terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kita sami'ana wa ata'ana? Apa kita sami'na, apa kita taat, apa kita mendengar dan taat, atau kita mendengar tapi tidak taat? Bukankah seperti itu yang terjadi dalam keseharian kita? Nah, tambah kita masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kebetulan kita jangan nampak apa. Kali itu sami'na wa asam. Sampai ditunda, 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 supaya Allah kita T2, T2. Mari kita supaya Allah. Masa banyak orang timaki, masa banyak orang bangun tetaruh di kong kita sampai nongan tahu bangun kita ya. Padahal salah tak capai. Bukan waktu zuhur dan asar sangat panjang. Itu menunjukkan bahwa kita masih dalam diri kita bukan sami'an wa ata'an. Ketika kita ingin menjadi orang yang mencintai Nabi Ibrahim, menunjukkan Nabi Ibrahim pada Zulhijjah kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ini yang Khatib sampaikan, ini kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu Nabi yang paling sering disebut namanya di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu Nabi yang paling sering, paling banyak berdoa di dalam Al-Quran, diabadikan doanya di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah kita sering meminta kepada Allah Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh, berikan aku kepada keturunan yang soleha. Bukankah itu adalah doa Nabi Ibrahim? Seperti yang Fatih baca, seperti yang Fatih membacakan tadi, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Bukankah itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Dan kita ketahui doa yang baru saya sampaikan adalah doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilahirkan seorang nabi. Siapa nabi tersebut? Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus bagi kita, kita ketahui itu salah satu reward, itu salah satu usaha dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Karena dulu ketika dia hidup, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin mencintai Nabi Ibrahim pada kesempatan kali ini, jangan kita menjadi keras hati untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita menutup pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin gambarkan kepada kita sedikit lagi, saya ingin gambarkan kepada kita. Mungkin di antara kita mengatakan, Abdal, jika sekarang kita ada doa, setiap hari minta ada doa, setiap waktu minta ada doa, tetapi anda tidak mengabulkan di Tuhan Ta'ala. Ketahui hadirin sekalian, Allah mengabulkan doa sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena yang paling tahu tentang diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin menginginkan rumah yang besar, tetapi Allah Maha tahu ketika kalian punya rumah yang besar, kalian akan kufur. Mungkin di antara kita demam doang oto yang begitu dengan varias yang begitu mewah. Tetapi kata Allah, yang aku bengkok oto, ini aku bersyukur. Allah memberikan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Dan kita akui doa yang kita panjatkan bukan tidak dikabulkan, tetapi akan dikabulkan. Kalau bukan di dunia, di akhirat kelak. Kalau bukan sekarang, mungkin anak keturunan kita yang akan merasakan tentang doa kita itu. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa akan diutus seorang rasul? Apakah saya ingin bertanya kepada kita, apakah ketika Nabi Ibrahim masih hidup, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diutus?
Tetapi kapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ketika Nabi Ibrahim berdoa kesembilan harinya? Ketika 30 generasi melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Saya ingin sebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Fahad bin Walid bin Fikir bin Malik bin Murika bin Kinana bin Khuzaimah bin Murika bin Ilyas Alaihissalam bin Nizar bin Muda bin Abi Mahdan bin Abdan bin Adi bin Muhawwam bin Nahu bin Tarih bin Yasuf bin Nabi bin Ismail Alaihissalam bin Ibrahim Alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Halilullah Khalilur Rahman sebagai kasihnya Allah Subhanahu wa taala baru dikabulkan ketika 30 generasinya sampai ke bawah. Bagaimana dengan kita yang baru sehari berdoa mengatakan, "Ya Allah, aku sudah putus asa berdoa kepada-Mu." Berarti ada sesuatu yang berada di dalam diri kita sehingga kita tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Seperti Allah berfirman, "Ud'uni fastajib lakum, ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada-Ku, maka Aku akan kabulkan. Sesuatu yang diberikan di akhirat jauh lebih mahal daripada apa yang kita mintakan di dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka pada kesempatan kali ini mari kita untuk senantiasa mencontoh Nabi Ibrahim dengan cara yang pertama perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita, yakin kita kepada Allah. Allah tidak mungkin menyenyakan kita. Allah dengan syariatnya tidak mungkin menzalimi kita. Yang kedua, setiap aktivitas kita harus sesuai dengan dalil dan sunnah Rasulullah SAW. Sami'na wa ato'na. Yang ketiga, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini ya khatib ingin menutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hadirin sekalian untuk berdoa untuk menanya semoga apa yang kita minta ditolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, malaikat berseru-seru alim nabi ya Allah dan amin yusallu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوانا يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Ya Allah, dengan penghormatan dan berdoa dalam segala kelemahan dan kekurangan kami bermunajat kepada-Mu. Ya Allah, dengan keselamatan yang banyak dari kami daripada ingat kami, lebih banyak kufur kami daripada syukur kami, lebih banyak khianat kami daripada amanah kami, lebih banyak dusta kami daripada jujur kami, lebih banyak kekurangan kami daripada kelebihan kami. Ya Allah, setiap saat kebaikan-Mu turun kepada kami, tapi hampir setiap saat juga kejahatan kami, kemaksiatan kami naik kepada-Mu. Ya Allah, tuntunkan, wafatkan kami dalam keadaan muslim hatimu. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang sayang kepada kami dan takut kepada-Mu. Pemimpin yang merangkul bukan memukul, pemimpin yang membimbing bukan membunjing, pemimpin yang senantiasa taat kepada-Mu. Ya Allah, lindungi kami dari buruknya dan dari bencana yang Kau timpakan pada siapa yang Kau kehendaki. Jadikan kami menjadi orang yang akan senantiasa bersujud tunduk hanya kepada-Mu. Ya Allah, jadikan setiap aktivitas kami bernilai ibadah yang terpercatat sebagai amal bekal kami menghadap kepada-Mu. Ya Allah, kami yang memiliki orang tua, sayangi mereka, cintai mereka, diperkenalkan setiap kebaikan yang mereka lakukan. Kami anak-anak yang menjadi saksi bahwa mereka adalah orang tua terbaik yang kami miliki. Ya Allah, jika selama ini kami berhak kepada mereka, maka pada hari ini kami bertekad untuk tidak lagi berhak kepada mereka. Ya Allah, wafatkan mereka dalam keadaan muslim hati. Bagi orang tua kami yang sudah wafat, tolong apakah kuburnya, ya Allah, jadikan sebagai kuburnya, sebagai tanda surga yang akan bersamai kami nanti di akhirat kelak. Jadikan kami menjadi orang yang akan senantiasa bersama bukan cuma di dunia tetapi juga di akhirat kelak, saling mencari satu
Allah yang Maha Mengetahui, kami sebentar lagi kami akan berkorban. Engkau berfirman di dalam Al-Qur'an, dan yang Allah berhubungan dengan Al-Qur'an, dan wadah yang takwanikum, dan yang Al-Qur'an takwanikum. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah takwaan, keikhlasan kami dalam niat kami. Ketolong berharap takwa dan niat kami dalam hati untuk berkorban. Ya Allah, untuk kami dalam setiap aktivitas kami dan berikan kami Bismillahirrahmanirrahim.